Data kudu ikut lomba dulu atuh Neng. Kan Papa enggak ada, Mak. Ya sudah kan lagi ngomongin oh bertanding. Tuh, di atas si Elis namanya ditepuk. Silakan ibu diri untuk menilainya. Selanjutnya, sebuah tarian Nutcracker oleh Susi Susanti. Ayo, giliran kamu tuh. Kemana sih budak teh? Susi! Nama Pepe Jaya Raya dan Ruby Hatun. Selamat ya, Dek. Kamu juga. Nama apa anak atlet? Tapi mainnya butut. Ngera naon. Heh, anak nano atlet ada dua, nyahote. Hayo lawan orang. Teruhana raket eta. Wanita mana? Apakah saudara Udin siap menerima tantangan seorang balerina? Mana ya, Leh? Mana yang ngera naon? Bawa-bawa, hiji gerobak! Meninggalin lomba, meninggal raket. Ayo, Pak. Apa omong mana? Darwe juk, Pak Wana sarangan. Bapau indung mana, mah? Tengenah. Mau pulang aja kita. Aku bosan. Halo, Busan. Busan, kita pulang aja ke Tasik yuk. Di Tasik enak. Bisa makan capo buatan mama tiap hari.
dan gak perlu capek-capek latihan. Hah? Kenapa sih gak O.O. aja yang duluan kesini? O.O. kan anak pertama. O.O. akan selalu menjadi anak yang pertama. Tapi kamu yang pertama mendapatkan kesempatan ke Jakarta. Kalau saja dulu lutut papa nggak cedera, mungkin papa bisa jadi juara. Sekarang kamu punya kesempatan itu. Masa mau dibuang begitu aja? Sus, denger ya. Cuma ada satu kesempatan untuk menjadi yang pertama. Dan papa pingin Susi menjadi pemain bulu tangkis Indonesia pertama yang mendapatkan medali emas di Olimpiade. Ya, Pa. Aku janji. Jangan asal janji kamu. Janji itu utang. Indonesia akan berhadapan dengan Korea. Namun kekalahan kita dalam dua game terakhir ini membuat Indonesia harus memenangkan poin pada pertandingan berikutnya atau tidak tersingkir. Dalam babak penentu ini, Indonesia akan menurunkan Susi Susanti, anggota tim yang paling muda yang berasal dari Tasikmalaya, yang akan melawan All England Cup Champion, Yi Yong Su. Ladies and gentlemen, the third match is women's singles of the final Sudirman Cup. On my right is Korea, represented by Yoon Suk Lee. On my left is Indonesia, represented by Susi Susanti. Ready? Love all. Play. Susi tidak dapat mengantisipasi smash dari Yoon Suk. Yoon Suk Lee. Yoon Suk tampaknya masih begitu menguasai jalannya pertandingan dan sepertinya Susi belum juga berhasil menemukan pola permainannya. Lagi-lagi Susi membuat kesalahan demi kesalahan yang membuat seluruh Indonesia begitu frustrasi. To Korea. Second set. Love all. Yoon Suk Lee to serve. Yang menurunkan dia kan tidak punya pengalaman jadi pemain penentu, apalagi di event sekelas ini. Tunggu dulu, Pak. Saya yakin Cisya punya strategi. Kasih kabar aja skornya. Dapat bertahan berapa lama lagi kah Susi dari serangan-serangan Sok?
3점과 우승까지 단 1점만을 남겨놓고 있습니다. Mental Katurnia untuk melakukan hal yang sulit ini. Bola tampaknya harus diambil oleh Susi. Tidak peduli apakah masuk atau apa. Tiga kali match point pemisah. Jantung ini rasanya membeludak menyaksikan pertandingan ini yang begitu sengit. Namun Susi pantang menyerang. Selama masuk darah yang menetes di tubuh Susi, tampaknya rally ini tak akan pernah berakhir. Yunsuk memberikan umpan bola depan yang tidak mungkin bisa diambil oleh Susi. I've never seen anything like this. What a great comeback for Indonesia. Pemirsa, Susi memberikan bangsa harapan baru. Sok melakukan serangan bertubi-tubi. Namun Susi selalu bisa menghalau dengan berbagai cara. Dua angka lagi akan menentukan nasib bangsa. Tiempo Indonesia, Susi Susanti, Kusel. Final set, love all, Susi Susanti, serve. Susi Susanti semakin beringas. Sepertinya dia tidak ingin memberikan napas sedikit pun pada Yusuf. What a game that was! 아, 거의 다 잡은 경기인데 내주고 말았습니다. 인도네시아 팀은 이제 다시 기회를 잡았습니다. Kita sebagai bahasa Indonesia merasa sangat bangga kita berhasil merebut Piala Sudirman. Susi berhasil membuktikan bahwa dia seorang pemain yang matang dan siap menjadi yang terbaik di dunia. Saudara-saudari, kemenangan Susi di Tunggal Putri memberikan momentum bagi tim Indonesia hingga dapat memenangkan dua pertandingan berikutnya. Selamat kepada seluruh tim Indonesia yang berhasil menjadi juara di Sudirman Cup kali ini. Saya, Fransui Latu, melaporkan.